What's up guys, kembali lagi di Yovin Place. Semua bisa main. Thank you guys buat supportnya. Jangan bosan-bosannya untuk share ke teman-teman kalian ya. Untuk subscribe, like, dan komen. Yovin Place, semua bisa main. Oke guys, kali ini kita akan bermain Bleach Brave Souls 3D. Oke, jadi game ini adalah rekomendasi dari sahabat Yovins atau kawan Yovins, ya itulah pokoknya. Nah, apa keseruannya? Kita akan mulai, tapi jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kita langsung mulai keseruan dari game Bleach ini guys. Let's go. Oke guys, jadi ini di depannya ya. Kita disuruh pilih select a server. Connect with players from all over the world, global, atau Jepang, atau Asia aja. Kita pilih global ya guys. Global. Yes. Oke, okay guys, kita game start. Agree. Verification code. Oke. Kita download dulu guys. Sambil tunggu download guys, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dan teman-teman juga bisa share ke kita tentang game-game yang terbaru atau game-game yang lama yang belum Yovin Place mainin, bisa share teman-teman, bisa kasih tahu, kak coba main game ini kak, kak coba main game itu kak, ya. Yeah. Oke, okay, kita akan masukin nama kita teman-teman. Ya, kita isi Yovin Mail. Oke, okay. Start. Oke. Okay. Jadi habis kita ngeklik namanya itu dicek dulu guys sama gamenya. Ada yang pakai nama itu enggak? Ternyata enggak ada. Sip. Ini adalah opening awalnya. Kita skip. Nah, ini. Seperti ini guys. Penampakan gamenya. Tanya. Nah ini 3D-nya. Jadi saya. Oh. Wah kok miss. Set. Lanjut. Hui, hui. Hui, hui. Wah, hui, hui. Wah. Hush, kita ketemu bos. Ichigo-ran. No, dong, no. Hush, kita berubah. Well done, Ichigo Kurosaki. Ini punya Rukia. Hah? Rukia? Marina, masih sini kini yang narenin. Hai, kita cuma tahu. Hai. Oke, okay, kita tekan home. Kita tekan, oh kita ke shop. Karakter. Wow. Wih, kita pilih hero. Kita pilih karakter dengan free, teman-teman. Jangan sampai salah pilih ya. Yang kelihatannya
keren guys, yang katanya keren. Oke, ini dia. Namanya enggak keluar namanya. Oke, enggak apa-apa. Oke. Ini tutorialnya guys. Disuruh masuk. Oh, edit. Oh, ini timnya. Oke, kita kembali. Oke, kita quest story. Kita lanjut story kedua. Kita perform quest. Set. Let's go. さっさと始めようぜ。じゃあ、じゃあ、じゃあ。 Wow. Sekali tebas, Bos. Ada yang tahu namanya karakter ini siapa ya? Bisa tulis, guys. Oh, ini mirip kayak game-game yang dulu juga. Jadi, kalau ada tong sampah digebukin, siapa tahu dia ngeluarin sesuatu. Bos Beto. Wah, sip. Kita berada di taman bermain. Kita lawan bos. Bus. Wah. Bus. Keren. Gimana guys? Tampilan dari game ini lucu, bagus gak sih? Modelnya kayak 3D gitu, bisa naik turun, naik turun, naik turun. Boleh, nanti aja. Kita disuruh begini. Wow. Disuruh download 1GB lebih guys. Oke guys, sambil kita nunggu downloadnya, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share teman-teman kalian. Oke guys, sudah selesai downloadnya tadi 1,7GB. Wow. Ya, kita sudah sampai di sini. Ya tadi cuma awal saja guys tutorialnya. Setelah itu download. Jadi tipsnya buat teman-teman ya, kalau main ini pertama kali main jangan jauh-jauh dari wifi guys. Kalau kamu pakai paketan kuota data, buyar, habis nanti paketannya. Oke, masih tutorial, kita lanjut. Oke, kita back. Quest kita selesaiin sekalian guys. Oke, kita ketiga. Let's go, let's go. さあ、始めようぜ。
parahnya guys, kita ikutin anak-anak. Terus clear. Lanjut. Kita keempat. Start. Mission complete. Oh, tadi kita dibantu guys sama orang. Oh, harusnya nggak tekan home ya. Ini kan kita tadi langsung tekan story langsung lah, jadi bisa lanjut. Cobain. Skip. Oh, tadi cuman movie doang. Oke, kita bermain di malam hari. Boom. Oh, cucu tak mungkin guys. Merah itu buat. Jadi kalau tiap kali kita lawan boss battle itu langsung ada kayak orang lain yang ikut membantu. Mungkin itu bisa. Oke, skip. Lanjut guys, kita lanjut ke story. Waduh lama guys. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Tentang ya guys. Oke. Oke, kita lanjut ke geser ta. Oh, kita akan geser. Ketujuh. Tapi kalau ada gambar gini biasanya cuma dialog guys. Oke, kita lanjut ke 8. Wah, ada kecoa.
Boom. Oke, okay, pasti boss langsung. Jadi cara mainnya gitu guys. Habis jalan sekali, nanti boss. Jalan sekali, nanti boss. Jalan sekali, nanti boss. Wah, bossnya 3 itu tadi. Oke okay, deh. Next quest. Nah ini sudah mulai, maksudnya sudah mulai kerasa guys. Oke, atos atos. Kita ganti guys. Bos. Hai. Sip. Next quest. Kita yang ke-10 guys. Oke. Okay. Boom. Bam. Sip, kita langsung bos. Oi, mati. Langsung di. Mari bosnya guys, bosnya dua guys. Oke, kita lawan bos. Kita next lagi. Kita masuk ke level 12, di chapter 12. Jadi rasanya game ini tuh ada cerita, terus ada gamesnya, cerita ada gamesnya, kan chapter-chapteran, guys. Tolong revisi kalau ya salah ya guys, karena saya sendiri sih belum pernah nonton Bleach, cuman awal-awal aja meskipun nggak pernah nonton guys. Oke, chapter 12 ini selalu ada kayak kisahnya dulu. Terus kayak emang game-nya ini sesuai dengan jalan ceritanya gitu.
Ini mulai panjang ini guys. Biasanya kan habis perpindahan langsung boss. Ini mulai panjang. Ya. Set, tinggal kita tunggu ini dulu. Dan bisa auto dong. Jadi kalau teman-teman malas tinggal klik auto saja. Coba ya auto ya. Auto guys. Oh ya percuma main. Level up semua. Oke, kita kembali ke home dulu. Kita lihat-lihat dulu ya. Sub Brave Battle. Nanti kita kapan kita coba guys. Brave Battle ya. Story collect. Terus kita dapat apa? Gift box banyak banget. Collect all. Okay. Kita dapat coin. Terus wow, pemberitahuannya jalan terus dong. Gimana cara memakai itunya ya? Oke, ini masih jauh. Bisa nambah-nambah status, guys. Yang saya tanyakan adalah bagaimana caranya untuk bermain ini. Tanyain dulu, guys. Nah, ini. Pakai XP Crystal ini. Terus sudah punya. Yang di atas ini bukan sih yang ini. Oke, kita battle lagi. Bisa battle guys versus. Kita selesaiin quest story dulu. Soalnya sih kurang banyak. Masih panjang guys. Oke. Kita sampai level 15 dulu ya. Terus kita udahan ya. Sip, skip. Ya skip quest clear. Lanjut 14. Ini ada kayak ini ada chapter 14 ada ceritanya dulu. Sip, lanjut.
Lulu. Kok autonya jalan? Ada dong. Kan lu juga suka nonton ini. Ada. Aduh. Udah mukul tuh ngarainnya susah, guys. Wow. Harbar. Kok ini apa ini? Siklus pertama. Bos, ketelan bos. Sip. Kita lanjut ke quest terakhir untuk kali ini ya. Bakal langsung bos. Lalu sip, langsung mati musuhnya. Was clear. Kita balik ke home. Oke guys, itu tadi keseruan kita bermain Blitz Brave Soul 3D 3 dimensi. Jadi mainnya itu bisa ke kanan, ke atas, muter-muter. Agak sedikit kurangnya adalah ketika kita mukul, kan ada kayak kita tekan hit 3 kali kan ada kayak pukulan patternnya gitu. Nah itu ngarainya susah, kalau sudah ke klik gitu ngarainya susah. Jadi kalau mau main ya sekali dulu ngarain kayak gitu. Dari karakternya lucu guys, jadi lebih mini gitu. Yang agak menarik adalah ketika kalian pertama kali main, kalian tuh langsung bisa dapat ini guys, bisa dapat karakter yang bagus karena pertama kali main. Itu dia, biasanya kalau karakter membukanya atau kita gacha kan mesti random, ini kita bisa pilih disitu, anehnya tapi seru. Oke, coba kalian download dan kalian share gimana keseruan kalian dalam bermain Blitz ini teman-teman. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa pakai wifi karena habis main awal, nah itu langsung kalian download lagi 1.7 giga. Oke. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan silakan share pengalaman kalian. Oke, sampai jumpa guys di Yovin Place, semua bisa main. Thank you guys buat supportnya. Jangan bosan-bosannya untuk share ke teman-teman kalian ya, untuk subscribe, like, dan komen. Yovin Place, semua bisa main.